Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bagikan tutorial Gcam Bulkin di siang bolong ya guys. Jadi kalau mau jepret Bulkin di siang bolong itu pakai kamera biasa ini ya guys. Jangan lupa settingannya tetap, settingannya nggak ada yang dirubah. Tapi sebelum kami lanjut, untuk mengingatkan kalian semua, ini untuk settingannya. Ya guys, kalau ingin saturasinya enggak begitu over ya diturunkan aja saturasinya, diturunkan settingannya seperti ini settingannya ini Google. Ini diganti pixel 3 juga bagus. Untuk yang RAM 3 ke bawah ini diaktifkan, RAM 2, RAM 3 ini diaktifkan. Sebelum lanjut untuk menjepret, saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan, jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis, orang bayar. Monggo. Jadi gini ya, sebelum memfoto di siang hari, yang pertama ini ya guys, atas ini dibuat yang cerah. Ini jangan dibuat otomatis, tapi dibuat cerah. RGB-nya disempurnakan. Kita coba guys, udah fokus, jepret. Ini ya guys, hasilnya guys, mantep guys. Ini guys, hasilnya guys. Sekarang kita coba buat memfoto pemandangan ya guys. Ini guys, ini rumah saya guys, ini rumah saya guys, rumah saya di desa guys. Ini guys, mari kita mencoba memfoto pemandangan di siang bolong pakai Gcam Bulkin versi 16. Ini ya guys, kita buat cerah aja guys, kita klik dulu. Kalau udah cerah fokus jepret. One, hasil keren. Wow, mantap ini. Terus coba kita menggunakan yang berawan aja guys. Coba kita menggunakan yang berawan. Kalau kita menggunakan berawan hasilnya juga jelek guys, karena ini situasinya cerah. Kalau kita menggunakan berawan ya jelek guys, maka dari itu ya kita gunakan yang cerah. Coba kita fokuskan dulu. Wah, kita menggunakan yang cerah ya hasilnya juga bagus guys. Coba kita sekarang coba menggunakan mode malam, foto di siang bolong menggunakan mode malam. Tetap bagus guys, tetap bagus. Jangan harap ini Gcam itu bukan kaleng-kaleng ya guys. Kalau yang mau nambah ya gini guys, ini buat menambah warna ya guys. Kalau pengennya cerah, dicerahin aja. Kalau yang suka over itu, kalau nggak suka over ya jangan di ini, dikurangi aja. Saya nggak pernah pakai LR, nggak pernah pakai Snapseed guys, cuma pakai Google Photo guys, editnya guys. Sekarang kita coba lagi ya guys. Ini kita buat yang cerah guys. Alhasil. Bagus guys, ini tinggal dicerahin aja. Bagus guys, sekarang kita mencoba untuk menjepret Bulkin buat foto bunga guys. Kita menggunakan potret. Wow, hasilnya guys
Hasilnya sangat mantap ini. Kita tunggu sampai ada bintangnya. Bentar. Ya guys, betul guys. Karena menggunakan kamera biasa. Wow, mantap. Ini guys, sangat detail ya guys. Kita fokuskan aja. Ini kita buat yang ya tetap. Kalau pengen cerah ya dicerahin dulu guys. Kita edit lagi bisa ini. Jangan terlalu over ya guys, soalnya kalau terlalu over itu jelek guys. Nanti hasil fotonya bisa buat wallpaper. Sekian tutorialnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.